Seperti janji saya guys, inilah hasil video dan jepretan foto dari DJI Mavic Pro. Sekarang saya masukkan kembali ke kandangnya. Ya. Ke sarangnya, maksudnya ke sarangnya. Oke. Nanti saya buatkan video terbangnya ya guys ya. Dan kemana-mana saksikan video ini di sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe, like, comment, dan share. Oke ya, ini saya akan masukkan ke kandangnya guys. Nanti soalnya di sini lokasinya tuh nggak sesuai untuk terbang guys, so saya nanti cari tempat yang keren untuk ini, untuk menerbangkan pesawat ini, drone. Drone-nya, baterai satu, ada lagi satu baterai. Kita masukkan di sini guys, di sini satu, ya. Ini kita masukkan sebelah sini satu, oke. Dan kabel-kabel ini nggak begitu penting, saya masukkan di bawah di sini, oke. Nanti saya akan bawa untuk tes terbang dari lokasi, ya guys. Oke, sebentar. Ini sobat semuanya yang belum subscribe channel ini, pengen tahu gimana terbangnya di DJI Mavic ini? Oke, drone sudah masuk dalam bag. Sekarang kita akan cari lokasi ya guys. Sebentar. Oke ya guys. Apa? Ini drone-nya sudah ditenteng sama saya, sudah masuk bag. Sekarang saya akan mau mencari tempat untuk menerbangkan ini si drone, oke? Saya di sini juga ada asisten saya yang tukang ngambil, kalau selalunya ini saya terbang ini jatuh. Jadi ini tukang ngambilnya guys, Mas Ale. Halo Mas. Nah, ini tukang ngambil. Nah, umpama ini nyangsang di pohon. Nah, ini yang tukang panjat ini guys. Nah, ini pernah dia nyangsang di tower tiang listrik itu. Tinggi dalam 50 meter dia manjat guys. Oke guys, mungkin saya akan pergi ke mau tes ini terbang. Karena tempat ini tidak sesuai untuk terbang drone, saya cari tempat yang lain ya guys. Oke sobatku, inilah sedikit hasil jepretan dan rekaman video foto dari drone DJI Mavic Pro. Di sini dulu, jangan kemana-mana, saksikan terbangnya drone ini di video berikutnya ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.